Manado ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Anak saya juga tuh. Iya alhamdulillah. Tos dulu, tos gitu, tos. Satu, dua. Ih. Oh, duduk dia. Aku sehat ya, Kang. Alhamdulillah. Kita baru ketemu loh. Iya. Yang sama ini cacahnya ini jagoannya Om Pak Kures. Oh, Pak Kures. Iya, kita sih lantas alhamdulillah dari kecil lah. Waktu itu kan kalau nggak salah Pak ada Pak Kures kesini kan ya pengajian Ramadan ya. Betul betul dia. Iya. Aku kayaknya mau nge-share Ramadan tahun lalu tapi ketemunya sekarang. Iya. Oh, waktu itu hampir ketemu berarti ya. Abis ini ada cara lagi? Enggak, aman. Aman? Pagi sama Goris. Oh, Om Ded. Om Ded tadi? Jadi sama yang non-muslim, mu'alaf, sama yang Islam. Non-muslim, mu'alaf juga. Banyak banget ya berkomunikasi sama yang non ya. Aku iya, baik sama tokohnya maupun sama umatnya. Eits, ini harus salaman. Salim ya benar? Eits. Peluk dulu, ini Habib ini harus peluk. Sini. Peluk yang saya copot. Oh, yang benar Kak. Yang benar. Oh, ya Allah. Dede peluk, Dede peluk. Yuk. Kayak terus. Dia belum ngerti dia. Nih. Rame lagi nonton sekarang. Aduh. Ini biasa berapa penonton bayaran segini? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Bib, saya biasa naik kaki nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar ini saya temenin deh. Saya itu sering nonton, seneng banget. Semua di sini juga pasti sering nonton. Jadi saya tuh senengnya kalau sama Habib tuh sama yang lainnya itu ini ya apa netral. Nah sekarang saya mau nanya sama Habib tuh pertama ya. Ada juga bilang kalau misalkan kalau ada yang beranggapan yang non-muslim itu pasti masuk neraka nantinya. Tapi ketika dilahirkan sebagai non-muslim kan itu dari sananya. Iya. Pernah juga saya tapi dengarnya manusia itu orang yang mempunyai akal pikiran harus mencari tahu yang terbaik itu yang mana. Nah, karena saya pun juga bingung. Menurut Habib gimana? Iya, kata Nabi itu setiap anak Adam itu terlahir dengan fitrahnya. Fitrah itu di Al-Qur'an disebutkan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah itu datangnya dari Tuhan. Kayak semacam software dasar yang selalu terikat dengan Tuhan. Okay. Dia nggak bisa hilang. Dia bisanya itu hanya tertutup oleh debu-debu yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Oleh kesalahpahaman dan lain sebagainya. Jadi seperti cermin, nggak hilang dia, cuman ketutup debu. Kalau maksiat tuh ketutup sampai nggak bisa kepake. Fitrah itu telah melakukan perjanjian dengan Tuhan di alam ruh, di mana Tuhan meminta kita berjanji. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Iya. Makanya kata para spiritualis Muslim. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya yang paling terdalam, dia pasti akan ketemu Tuhannya. Nah, itu ada novel spiritualitas Islam judulnya Hai Ibn Jackson. Itu bercerita tentang orang yang lahir kemudian terdampar di hutan. Nggak ada orang yang ngajarin apa-apa, tapi akhirnya dia bertemu dengan Tuhan dan menjadi hamba yang baik sebagai pengabdi Tuhannya. Nah, bahasa orang baratnya itu kemudian disebut dengan Tarzan. Jadi apakah kalau seandainya orang lahir di hutan nggak dapet Quran, nggak baca hadis, Dia bisa mengenal Tuhannya? Iya. Kata Sina bin Abi Thalib, araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku itu sendiri, yang ada fitrah di dalam diri kita dari ruh Tuhan itu. Jadi nanti yang menjadikan mereka Nasrani dan Yahudi, kata Nabi, adalah orang tuanya. Kalau mereka dibiarkan mencari nilai-nilai spiritualitas di dalam dirinya, maka dia akan kembali kepada nilai yang sifatnya kesempurnaan dalam kebenaran, yaitu yang kita yakini adalah Islam. Di Quran itu disebut semua agama sebelumnya itu sebenarnya Islam. Nabi Ibrahim itu di Quran menyebut dirinya sebagai Muslim. Nabi Adam pun adalah seorang Muslim. Namun karena zaman dulu mereka untuk kaum tertentu dan masa tertentu, maka diturunkanlah syariat yang sifatnya sektoral gitu. Untuk kaum itu di waktu itu aja. Nah, Nabi Muhammad sifatnya umum. Nah, apakah kemudian nasib mereka seperti yang kita yakini? Nah, itu kembali kepada Allah. Karena surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Walaupun kita gak ngomongin Quran, gak ngomongin sunnah, kalau kita sudah menjadi pribadi yang surgawi, orang itu akan tertarik kepada agama kita. Nabi Muhammad tuh banyak memasukkan Islam orang, bukan utamanya karena menjelaskan Al-Qur'an dan sabdanya, tapi ngelihat kelakuannya. Nabi Muhammad dicaci, membalas mendoakan, dimaki, membalas tersenyum, dilempar batu, membalas dengan lemparan kebaikan. Banyak tuh kisah-kisah dari Sayyidina Umar ibn Khattab sampai kisah-kisah lainnya. Orang itu masuk Islam bukan utamanya karena baca Al-Qur'an, meneliti, atau baca hadis, meneliti. Enggak, jarang. Bahkan bukan hanya mempelajari Al-Qur'an, tapi kitab suci sebelum Al-Qur'an itu juga harus kita yakini dan pelajari, agar Islam yang kita pilih bukan karena orang tua kita Islam, berarti Habib, karena kita memilih. Habib pelajarin Injil juga semuanya? Iya, ketika aku di filsafat itu aku mempelajari semuanya. Ada perbandingan agama dulu istilahnya, sekarang diubah jadi studi agama-agama, karena agama kok dibanding-bandingin gitu. Nah, akhirnya diganti studi agama-agama. Nah, itu kita ada pelajaran dalam beberapa obrolan. Itu ada tokoh non-muslim yang menjelaskan agamanya, kemudian aku konfirmasi, lah bukannya begini ya? Oh enggak, kata dia, begitu. Setelah selesai podcast, dia telepon aku, kalau bagian yang itu dihapus aja, karena bener kata Habib, bukan yang kata saya yang bener. Masa? Iya, karena aku mempelajari juga. Aku meyakini Islam sebagai kebenaran, tapi semua agama mengajarkan kebaikan. Habib, saya tadi tertarik pas ngomong berbagi. Saya tidak membicarakan saya ya. Kita membicarakan niat. Ketika niat kita itu tidak sama dengan apa yang mereka pikirin, dan terkadang itu menjadi satu tamparan besar buat kita. Ini bukan pembenaran ya, insya Allah ya, amin, bukan. Saya cuma mau menanyakan apa yang harus dilakuin. Ria atau ingin dipuji manusia itu urusan hati, bukan urusan tubuh. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan intubdus shadaqati fadhimahiyah. Kalau kamu mempertontonkan sedekah kamu, nggak apa-apa. Tapi kalau menyembunyikan, itu akan jadi lebih baik. Betul. Karena kalau mempertontonkan, tantangannya gede. Niat kamu bisa geser, pengen dipuji orang, bukan mendapatkan kemuliaan di sisi Tuhan. Tapi itu urusan hati loh. Memperlihatkan bisa jadi gak riya, tapi gak memperlihatkan, cuman hatinya, ah kalau gak gue bantu habis nih orang. Sama aja, ujub masuknya. Dan itu dikritik oleh Allah di Al-Qur'an. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu bersedekah dengan perasaan, nih gua, ah lu siapa. Nah, begitu juga yang berbagi dengan dipertontonkan belum tentu riya. Bisa jadi itu sedekah tambahan untuk mengajak orang ikut bersedekah. Bisa jadi juga itu laporan kepada orang atas sedekah yang kita kumpulkan dari pihak lain misalnya kan. Dilaporkan melalui media sosial. Bisa juga tahadus bin nikmah, bentuk syukur kita atas nikmat kepada Allah. Biar aman biasanya disembunyikan. Seperti cicitnya Nabi Muhammad itu Sayyidina Zainal Abidin baru ketahuan bahwa semua sembako yang ada di rumah orang setiap bangun tidur tiba-tiba ada di depan rumahnya itu dari Sayyidina Zainal Abidin, karena begitu beliau meninggal sembako itu nggak ada dan mayatnya beliau itu ada lebam di punggungnya karena dipikul sendiri setiap malam. Oh, okay. Jadi baru ketahuan. Ada baru ketahuan ya, iya. Tanpa dia bilang. Betul. Sebagaimana kemudian ketika mempertontonkan ada pahala tambahan, yaitu sedekah motivasi orang untuk ikut berbagi. Pahala tambahannya kalau orang menuduh atau mencurigai yang buruk-buruk kepada kita atas hal itu. Itu bisa jadi pahala tambahan buat kita. Karena sudah, asal kita diem, ya pada batas tertentu kita menjelaskan, tapi pada batas yang lain udah selesai. Ayah saya puncak kemarahannya dia berkata, Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Itu puncak kemarahan seorang muslim, mendoakan orang lain untuk mendapatkan hidayah. Karena apa? Sesungguhnya mereka tidak tahu, kata Nabi. Ketika orang-orang Taif melempar Nabi dengan batu, kata Nabi, berikanlah hidayah kepada mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ketika Sayyidah Maryam udah menjelaskan bahwa bayi yang dikandungnya itu dari Allah, bukan dari hasil perzinahan, dan orang tetap menutup telinga dan mata untuk itu, kata Allah, as-saum, berpuasalah untuk berbicara kepada orang lain. Udah, klarifikasi itu tidak lagi bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau kamu kejar, akhirnya kamu minimal lelah dengan pengejaran itu, maksimal akhirnya kamu akan mendapatkan dosa karena marah, karena akhirnya omongan kamu dikontrol oleh nafsumu dan nggak akan ada ujungnya. Karena pecinta nggak butuh klarifikasi, pembenci nggak akan mendengar klarifikasi. Kalau kita bicara setan ya, iblis. Kalau emang Allah itu menghendaki ya semua orang masuk surga dengan kebaikan segala, kenapa diciptain? Kalau Allah beri soal dan pilihannya adalah satu doang, berarti ketika lo bener bukan karena prestasi lo, karena memang pilihannya cuma satu. Nah, setan itu untuk menggoda kita supaya ketika lo benar, karena hasil kedaulatan lo untuk mencari kebenaran itu. Makanya ada peringkat-peringkat itu, ada surga ini. Iya, itu semua kan karena di-trigger oleh setan. Sejauh mana lu mau tetap setia kepada Tuhan. Sama kayak gini, ada orang sedang cukur, seorang tukang cukur, terus kata tukang cukur, Tuhan itu gak ada. Lah kok bisa? Ya buktinya banyak orang buruk di luar sana, padahal Tuhan maha baik. Setelah cukur, orang ini bawa orang gondrong, tukang cukur gak ada. Lu kok bisa? Tadi lu kan cukur sama gue. Buktinya ada orang gondrong. Oh ya itu karena dia gak ke gue. Ya sama, Tuhan itu ada. Cuman ada orang jahat karena orang jahat gak ke Tuhan. Apa saya? Gak mau di kamar. Mau di sini? Sini saya. Biar jadi kayak Habib nih. Beb, dulu saya tuh sering main judi. Waktu itu kita transfer. Setelah nggak ada uang transfer, saya ngambil uang di bank. Kok transfer kan kita transfer ya tanpa kita kerasa. Pas ambil uang di bank, uangnya banyak ternyata, kumpulan-kumpulan. Ya saya bilang, gila selama ini gue bodoh banget ya. Gue transfer uang segini banyak buat orang itu. Akhirnya saya berhenti. Nah saya terakhir-terakhir, saya itu judi suka mainnya. Suka adrenalinnya. Saya main lah teman-teman saya. Ini main poker ya, ayo saya bilang. Tapi setiap saya menang, saya ngasih uang ke orang tua saya. Pak, Ma, saya menang nih. Tapi saya nggak mau duitnya. Itu bagaimana, Bib? Iya. Nabi ajarkan kepada kita Allah itu maha baik dan hanya menerima dari yang baik-baik aja. Nah. Jadi itu perkara yang dilarang sebenarnya. Okay. Dalam Islam. Kebaikan itu kita lakukan, sedekah itu kita berikan karena kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Jadi uang judi itu memang haram. Uang haram. Uang dipakai haram. Apapun tidak boleh. Tidak boleh. Jatuhnya jadi negatif. Jadi negatif. Fisik kita butuh makanan yang sehat, batin kita juga butuh asupan yang halal. Kalau lu masukin yang haram, itu akan mengganggu batin lu. Cuman karena lu sering tidak sadar akan batin lu, sehingga lu sering kemudian tidak merasakan keburukan hal-hal yang secara batin itu haram. Ada satu anak selama 14 tahun, itu nggak keluar rumah, dipastikan matanya, telinganya, makanannya nggak pernah yang haram. Nah, setelah umur 14 tahun, dia diajak ke pasar. Terus dia bilang, oh itu orang baik, itu orang buruk. Dari mana kata ayahnya lu tahu? Iya, yang itu bercahaya, yang itu gelap. Kemuliaan dari tidak pernah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ini penting kita sadari bahwa yang haram itu bukan hanya makanan yang dilarang. Karena kadang orang Islam, khususnya di Indonesia itu sering milih-milih dosa. Makan babi kagak, zina iya. Nah, itu gimana? Iya kan? Itu bagaimana? Iya kan? Iya, itu gimana? Nah, itu ngomong banyak penonton. Nah, kan pada nyaut semua. Nah, soalnya zina Anda ya. Akhirnya orang itu besoknya diajak lagi ke pasar sama ayahnya. Ayahnya nanya, mana orang baik kalau hari ini? Saya nggak tahu, kata. Usut punya usut, ada korma jatuh dari tumpukan korma yang dijual oleh orang ke tengah jalan, dia ambil, dia makan. Ini bukan haram, subhat. Dia nggak tahu nih korma dari mana. Hilang semua kemuliaan 14 tahun itu. Bukan yang haram, satu korma yang subhat. Menyebabkan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada dia hilang begitu saja. Padahal ini subhat, belum jelas statusnya. Karena dia nggak tahu nih dari mana nih korma dia ambil. Cuman dia makan. Itu doang berat. Di antara keburukan hal-hal yang haram, itu mengarahkan kita untuk terus kecanduan kepada sesuatu yang haram. Ya, yang akhirnya jadi kebiasaan. Kayak bohong deh. Ya. Bohong itu kan butuh kebohongan selanjutnya. Tuh, boleh. Papa. Boleh sayang papa. Iya, boleh. Boleh salim dulu sama Habib, salim habis pulang boleh. Peluknya. Ya. Peluk Habib, peluk. Ya. Peluk yang benar, peluk yang benar. Itu siapa yang nulis pertanyaan itu? Ini ngarah ke saya atau apa gitu ya? Kalau ada seorang leader marah-marah mulu seharian, pahalanya berkurang nggak? Kata Nabi, la taghdab lakal jannah. Jangan marah maka kamu akan mendapatkan surga. Amin. Jadi orang yang bertakwa itu tiga kata Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran, yang pertama adalah wal kadhimina ghaidha. Enggak marah ketika dipancing marah. Yang kedua wal afina 'anil nas. Memaafkan orang yang bikin dia marah. Dan yang ketiga yunfiku nafis sarra'i wadh-dharra, bersedekah kepada orang yang bikin lo marah. Iya, Nabi Muhammad SAW misalkan marah semarah-marahnya dia itu seperti apa? Jadi semarah-marahnya Nabi tidak pernah marah kecuali dalam kondisi umatnya tidak konsisten kepada agamanya. Dan marahnya Nabi itu bukan marah yang destruktif, yang menghancurkan, tapi marah yang konstruktif, yang membangun dia agar sadar. Marah itu dalam arti tegas atau marah? Iya, tegas dalam artian membenahi orang itu untuk berubah menjadi pribadi yang baik. Nabi itu ketika masih di Mekah, semua orang boleh masuk Ka'bah melalui pintunya oleh Utsman bin Abi Talhah yang pegang kunci Ka'bah. Kecuali Muhammad katanya. Muhammad nggak boleh masuk. Kenapa? Karena saya gak suka Muhammad. Kata Nabi, wahai Utsman, perbuatanmu itu tidak baik. Saya gak peduli. Kemudian kata Nabi, suatu hari wahai Utsman, ku kunci Ka'bah itu akan ada di tangan saya dan akan saya berikan kepada siapa saja yang saya mau. Ya. Hingga kemudian ketika Nabi kembali lagi ke Mekah sebagai pemimpin Mekah, dalam waktu Mekah Nabi pergi ke pintu Ka'bah, panggil Utsman bin Abi Talhah. Dipanggil beliau, gemeter. Kemudian kata Nabi, berikan kunci Ka'bah kepadaku. Nabi pegang, kata Nabi, Utsman, kamu ingat dulu kamu gak ngasih masuk saya karena benci saya, dan saya bilang kunci itu akan ada di tangan saya dan kunci itu akan saya berikan kepada siapa yang saya mau. Iya, saya berikan kepada kamu. Jagalah amanat ini dan tidak akan pernah lepas dari kamu dan keturunanmu hingga hari kiamat. Malah dibalik lagi untuk dikasih. Nggak marah, nggak dendam. Dan sampai sekarang kunci Ka'bah itu dipegang oleh anak cucu keturunan Utsman bin Abi Talhah karena janji Nabi Muhammad. Itu simbol tidak marah. Ketika melihat keburukan, seorang leader bukan marah, karena begitu marah akal sehatnya hilang, akhirnya dia gak bisa ngontrol untuk memperbaiki mereka yang dipimpin olehnya, justru tetap tenang. Saking pentingnya menjaga amarah sehingga sampai Nabi ajarin secara fisik, kalau kamu lagi duduk dan kamu marah, berbaringlah. Kalau lagi berdiri dan kamu marah, duduklah. Karena biasanya orang kalau marah dari duduk ke berdiri, dari berbaring ke duduk. Maka kata Nabi lawan itu. Lawan. Sebisa mungkin kalau marah nggak tampak di wajahnya, nggak jadi merah wajahnya. Mana bisa gue? Nah, nggak bisa. Kalau bisa jangan sampai keluar kata-kata. Nggak bisa. Kalau bisa jangan sampai kata-katanya buruk. Nggak bisa. Kalau bisa jangan sampai mukul. Jadi ditahan. Kalau saya sih bukan lebih ke marah, kita jadi bilang saya karena itu kan dari mereka. Iya. Anda kalau nggak suka bos Anda jangan lewat saya. Ya. Oke, Bib. Ini pertanyaan kalau ini dari karyawan ya. Apa pertanyaannya? Oh, sini. Wah, enggak lah, jangan banyak-banyak lah. Saya suruh keluar enggak usah, Bib. Bib, Indonesia kan termasuk nih dalam kategori negara terkorup. Wah, tanggapannya gimana? Terus Pak Mahfud itu lantang menyuarakan hukuman mati buat para koruptor serta perampasan aset. Tapi kok sampai sekarang nggak terrealisasi, sepertinya terkesan membiarkan. Kemana para ulama dan para tokoh agama? Kalau tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, faktanya tidak. Banyak teroris dihukum mati, tapi teroris masih ada. Banyak gembong narkoba dihukum mati, tapi peredaran narkoba tetap jalan. Tapi kan mengurangi. Apakah mengurangi atau enggak, saya nggak tahu ya. Karena itu tugas orang statistik tuh, bukan tugas saya. Tapi begini. Aku pengen komentari gini, Indonesia itu negara korup. Indonesia itu negara dengan limbah makanan salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia juga adalah negara dengan minat baca salah satu yang terendah di dunia. Padahal ini adalah negara mayoritas muslim. Yang dalam Islam, ar-rashi wal murtasi finnar. Kata Nabi, orang yang nyogok dan menerima sogokan di neraka. Kemudian Al-Qur'an katakan, Innal mubadzirina kanu ikhwanus sayatin. Orang yang menyebabkan adanya limbah makanan, maka dia saudaranya setan. Ayat pertama di dalam Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Tapi ketiganya ini nggak dijalankan oleh kita sebagai orang muslim. Kenapa? Karena kata Muhammad Abdu, saya melihat muslim di Mesir, tapi nggak melihat Islam di sana. Karena kadangkala muslim itu tidak merepresentasikan Islam. Padahal Islam itu kata kerja, bukan kata benda. Bukan lo masuk Islam, oh udah selesai. Enggak, lo harus bekerja dengan keislaman lo. Terus bekerja yang kata Nabi, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah masalahnya, kita itu menganggap Islam itu ya cuman sholat, puasa, zakat, haji. Yang sebenarnya Islam itu way of life, udah semua kita diatur sama Islam. Sampai kencing berak diatur kita sama Islam, tidur kita diatur, minum kita diatur, semuanya diatur sama Islam, apalagi urusan-urusan gede kayak gitu. Cuman seringkali kita itu secara tidak sadar sekuler. Jadi Islam itu seolah-olah cuma di masjid. Ketika menjadi pemimpin, seolah-olah Islam nggak ngatur dan nggak ngontrol. Nah makanya akhirnya terjadilah semua itu. Menurut aku sih yang perlu dibenahi paling mendasar adalah kesadaran kita tentang semua itu. Bahwa itu buruk dan keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kesadaran itu harus dimulai sedini mungkin dan seutuh mungkin. Masalahnya kan itu tidak dimulai sedini mungkin oleh kita. Contohnya dari awal kita diajari cuman bagaimana cara sholat, tapi bukan apa itu sholat. Sehingga sholat jalan, maksiat jalan, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Padahal seharusnya orang kalau sholat itu gak maksiat. Sekolah juga gitu, anak-anak seolah-olah gak boleh salah, tapi boleh bohong. Akhirnya anak-anak nyontek demi gak salah. Padahal orang itu boleh salah, yang gak boleh bohong. Orang itu boleh salah, namanya manusia, tempatnya salah. Yang penting ketika salah dia mengakui kesalahan dan belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Yang gak boleh itu bohong. Bukan utamanya karena hukum, jadi utamanya itu kesadaran. Kalau kita punya kesadaran bahwa kita saudara, gak akan mukul. Buktinya, gue pernah di Monas naik motor, ketemu dengan Starling, Starbucks keliling tuh. Itu biasanya orang Madura tuh. Itu mana? Iya, rata-rata orang Madura. Cuman orang Madura yang berani jual kopi di depan Starbucks. Gitu. Oh iya, benar juga ya. Iya, karena dia yakin rezeki sudah diatur. Rezekinya gajah gak kira dimakan semut, rezekinya semut gak kira dimakan gajah. Jadi mau jual di Starbucks, dia enteng aja. Akhirnya gue parkir motor, dia nawarin kopi, gue gak mau ngopi, ya udah enggak kata gue. Terus dia pakai, karena gue kan mukanya bukan muka Madura ya, saya lebih ke Arab kan. Nah terus dia bilang nanti kempesin aja bannya, pakai bahasa Madura. Iya, zaman dulu tuh. Nah terus gue balik muka kan, pakai bahasa Madura juga. Loh, kok mau dikempesin? Tretan, kita manggilnya tretan sesama orang Madura. Tretan itu artinya saudara. Kesadaran bahwa kita saudara. Terus kata dia, loh Madura juga. Wah ini kopi gratis kata dia. Ketika kesadaran dia, gua bukan saudaranya. Dia mau ngempesin ban motor gua. Tapi ketika kesadarannya berubah bahwa gua adalah saudaranya, dia ngasih kopi gratis ke gua. Jadi yang saat awalnya mencelakakan berubah jadi memberi. Tapi intinya itu pentingnya kita membangun kesadaran. Puncaknya kalau di Islam itu adalah kesadaran ihsan. Ihsan itu kata Nabi menyadari bahwa seolah-olah lu melihat Tuhan, kalau enggak sadarilah bahwa Tuhan melihat lu. Sehingga kalau lu mau ngecek kesadaran lu saat sendiri. Nah, saat sendiri itu lu baik enggak? Karena kalau di depan orang mungkin kita akan melakukan kebaikan karena dilihat orang. Jangankan saat sekarang, saat sholat aja kita itu kalau di depan orang baca surat yang panjang. Pas sendiri kulhu lagi. Iya kan, al-ikhlas doang pas sendiri kan. Karena kalau baca surat yang lain nggak ikhlas dia. Nah itu saat sendiri itu kita nguji kesadaran kita. Apa yang Anda lakukan saat sendiri? Apakah Anda mengaktifkan VPN-nya? Atau Anda mendownload aplikasi yang hijau-hijau? Apa tuh? WhatsApp. Tergantung. Kesadaran paling dasar adalah bahwa kita ciptaan Tuhan dan Tuhan terus mengontrol kita. Itu bikin kita betul-betul nggak macem-macem sih. Kayak gini, kalau di filsafat itu ada yang namanya filsafat teleologis, filsafat tujuan. Jadi kalau lu naruh tujuan di sini dan akhirnya lu mau ke sini, apapun yang ada di sini nggak akan bisa malingkan lu karena lu punya tujuan. Itu yang dikritik oleh Guys itu pecintanya Laila. Suatu hari dia lewat di depan orang sholat karena mengejar Laila. Laila tuh? Laila Majnun itu. Oh, oke, sorry, cerita itu. Nah, dia lewat di depan orang sholat. Setelah dia balik, ditegur sama orang sholatnya. Selesai sholat, hei, sini, kamu ini cuma karena mengejar Laila sampai lewat di depan orang sholat. Bikin konsentrasi saya hilang karena ngelihat kamu sholat. Kemudian kata Qais, kok aneh ya? Saya aja karena mengejar Laila sampai saya gak lihat kalau kamu sedang sholat. Kamu sedang bertemu dengan Tuhan, ngelihat saya lewat di depan kamu, aneh ya? Terus, sholat lagi ya. Artinya kalau lo udah punya tujuan, wah lupa ada apa-apa di kanan kiri lo udah lupa. Nggak sadar lo fokus udah. Nah masalahnya anak muda kita nggak pernah punya tujuan. Iya, iya betul. Nggak pernah sadar nih gue mau jadi apa nih. Iya. Gue itu dari SD sama bokap udah disuntikin tuh. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Istilah bokap gue wakaf umur untuk Tuhan melalui jalan kemanusiaan. Berarti buat anak muda tujuan itu sangat penting. Penting. Makanya gue milih semuanya tuh dari awal udah tahu. Kayak jadi YouTuber pun kan bukan karena Baim Wong atau Deddy Corbuzier saya. Tapi karena gue jadi penulis, kemudian suatu hari koran dan majalah udah berganti ke digital, akhirnya gue jadi penulis di media online. Dan suatu hari media online juga bergeser, orang udah gak baca berita tapi nonton YouTube. Makanya gue bikin YouTube namanya Jeda Nulis. Jeda menulis. Apa yang gue tulis gue sampaikan di YouTube agar nilai dakwahnya bisa semakin luas didengar. Alhamdulillah sampai sekarang udah istilahnya golden play button 1 juta lebih, masih no AdSense. No AdSense. Nggak pakai AdSense. Kenapa? Nah, itu karena itu kata bapak gue. Oh, paham, sebisa mungkin ketika lo berdakwah ngasih amplop kepada orangnya dan seminimal-minimalnya nggak nerima amplop dari orangnya. Gue pengen orang-orang miskin merasakan pernah jadi orang-orang kaya dengan nonton YouTube saya. Walaupun nggak bayar, bukan YouTube premium, tapi nggak ada iklannya. Jadi tren. Pemikirannya hebat. Nah ini, AdSense saya ini, tepuk tangan doang. Jadi bagi gua AdSense gua tuh kalau ada yang komen, alhamdulillah Habib saya makin baik Islamnya, alhamdulillah Habib saya tobat, itu aja bagi gua. Dan dari kecil gua diajarkan oleh bokap, intan surullah yang surukum. Kalau lo bantu Tuhan, Tuhan akan urus urusan lo. Bokap gua seumur hidup gak pernah kerja. Kerjanya jadi ketua yayasan untuk bantu sosial, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan bagi masyarakat. Gak digaji. Tapi punya rumah yang isinya walet, yang waletnya itu gak usah diapa-apain, tinggal diambil, dijual, ngasih makan keluarganya dari sana. Nah makanya dia bilang, kalau lu bantu Tuhan, Tuhan akan urus urusan lu. Bahkan di awal-awal tuh kamera gua tuh dari orang yang gua gak kenal. Habib saya suka dengan ini Habib gitu, konten Habib. Ngasih kamera deh. Kamera sama lighting dan lain sebagainya. Ada orang bekerjanya? Apa? Yang orang bekerja juga ada? 1 tahun ini mulai ada. Nah itu gajinya dari mana? Yaitu dari tempat yang tidak terduga-duga udah. Salah satu contoh dari tempat yang nggak terduga-duga tuh gue akan kemana-mana naik motor tuh masih. Pernah naik motor tiba-tiba ada yang videoin satu merek motor gitu. Terus ramelah perusahaan motor ini akhirnya ngubungin, Bib mau nggak kita kasih motor karena video itu. Jadi ya udah min hai sulayah tasib itu dari dan tempat akhirnya motornya dikasih. Sampai sekarang kalau nggak hujan naik motor, Ramadan sepenuhnya naik motor biar cepat pertama, kemudian yang kedua ya seru aja kayak di lampu merah berhenti, wah Habib nih, lucu aja, kocak aja. Kadang dia, Habib naik motor katanya. Tapi akhirnya banyak hal-hal lucu lah ya, yang gue dapetin, karena menurut gue pengetahuan tertinggi tentang sesuatu itu ketika lo menjalaninya, ketika lo dikasih tahu teh itu minuman cair yang warnanya agak kecoklatan, rasanya manis, lo itu belum sempurna pengetahuannya tentang teh. Kalau mau sempurna ya ngerasain langsung. Akhirnya kita tahu tuh hidup itu bukan hanya kotak mobil yang kita jalan tiap hari itu, tapi kita tahu panasnya kita ngerasain, hujannya kita ngerasain. Bahkan gue punya gerakan ketika rame-rame orang flexing, gue punya gerakan flexing kesederhanaan tuh. Jadi ketika gue pakai jas hujan, dihajar hujan, terus di videoin sama temen gue pas masuk ke rumah tuh, masuk ke rumah di videoin, gue malah share tuh. Malah share flexing kesederhanaan gitu. Berapa sih waktu yang kalau dikumpulkan lo habiskan untuk milih lo hari ini mau pakai baju apa? Nah, gue nih kemana-mana ya gue baju gue ini. Ini kan baju entertain nih di luar. Kalau ini baju ya udah jadi enak. Setiap hari gak usah milih baju, kaos doang. Cuman kebutuhan industri. Itu pun karena yang ngundang Baim Wong. Iya. Aduh ampun. Kasihan soalnya Baim Wong menduga saya kan tokoh agama. Ya. Jadi saya nggak pakai kaos biar nggak jomplang-jomplang banget. Kok Habibnya kok gini? Ntar gitu dia mikirnya. Jadi nggak bungkus. Enggak lah, kita nggak pernah pikiran gitu, Bib. Nih ya. Gue dulu punya tradisi aneh tuh. Pas masih zaman SMS. Ngirim SMS ke teman-teman gue, apa kekurangan gue. Itu dulu gue sering tuh, bukan gimana komentar lo tentang gue ya, tapi kekurangan gue apa. Sering tuh ngirim. Temen gue kan, ah, lo kenapa mau mati lo kan? Kan itu kayak pertanyaan orang yang mau mati tuh kan. Iya nggak sih? Tapi gue nggak, karena hasil mikir aja. Karena gini, gue kalau bercermin, yang kelihatan di gue cuman bagusnya doang. Mendengar suara yang perlu kita dengar, bukan suara yang ingin kita dengar. Karena orang-orang ini, dia hanya menyampaikan suara yang ingin lo dengar, bukan suara yang perlu lo dengar. Bahayanya tim kita, itu adalah dia kan nggak mungkin nyampein, lo kurang ini, kurang itu, dikritik ini, dikritik itu. Mereka cenderung kalau sekiranya itu akan menyakiti lo, nggak disampaikan. Makanya gue kadang berterima kasih ke orang yang menyampaikan kritik ke gue. Makanya gue bilang ke tim gue gak mau baca komen nih. Tapi lo baca, apa yang perlu gue dengar, lo sampein ke gue. Gak mesti yang baik-baik doang. Yang perlu, apa? Oh kurang ini, kurang itu. Oh begini dan begitu. Gak apa-apa. Berarti gue itu harus membiasakan, kan tadi dia bilang tuh gimana caranya gue untuk kedepannya, apa yang harus disarankan. Berarti saya itu harus lebih mendengarkan mereka atau... Mendengarkan apa yang perlu lo dengar, bukan apa yang ingin lo dengar. Karena kadang orang-orang di belakang kita, tim kita, itu hanya menyampaikan apa yang ingin kita dengar. Nah itu namanya bukan komentar tuh. Itu namanya jilatan itu. Ya. Hati-hati Anda ini banyak penjilat di sini. Tapi enak, gue tuh alhamdulillah dikasih titipan oleh Tuhan untuk bisa ngomong sesuatu itu apa adanya. Tapi yang gue kritik tuh tetap cengengesan. Lihat nih mereka. Karena kenapa? Karena insya Allah mereka tuh punya trust ke gue. Mereka ya percaya dan yakin bahwa gue bukan mau ngata-ngatain mereka. Tapi ya gue ngomong aja apa adanya. Bahkan tentang diri gue tuh sering cerita kenakalan-kenakalan gue di zaman dulu. Kenapa? Karena gue ingin bilang ke orang-orang bahwa gue juga dulunya nakal. Kalau lo sekarang nakal, lo bisa lo menjadi lebih baik. Seperti gue sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Nakalnya ngapain? Cewek. Enggak, cewek gue termasuk cewek, harta termasuk enggak. Sampai sekarang pun gue walaupun punya sedikit uang, tapi gue bukan tipikal orang yang menikmati itu. Berarti nakalnya di? Gue itu waktu kecil minum banyak, minum air doang. Enggak, ngerokok aja enggak. Gue tuh nakal sederhana sih, apa ya? nyuri rel kereta. Relnya? Bukan, jadi rel kalau di jalan tuh rel ngelewati jalan raya tuh ada tiangnya tuh. Oh, palangnya? Bukan palangnya, ada tiangnya. Kalau palang kan yang gini, iya. Kalau ini ada tiang-tiang penyangga untuk mungkin ngedap radiasi atau suara ya. Oh. Nah itu kita kocok tuh seminggu sampai dapet, naikin ke becak, becaknya jomplang keleng gitu. Nah, buat ini, buat dijual lagi? Iya, jadi crazy rich di kampung. Jadi akhirnya makan-makan gitu. Ya orang Madura lah, khas oknum-oknum orang Madura dulu tuh seneng jualan besi. Iya. Terus ya kayak yang gua tuh dulu suka jadi tempat wudhu itu kan kayak meja ini di masjid tuh. Terus dalamnya tuh 1 meter mungkin ya, tempat wudhu. Jadi kita wudhunya di sini. Nah, gua tuh suka masukin temen ke keranda, terus dikunci dari luar, terus ditenggelamin tuh. Gila. Gila. Terus kita naikin. Jahil itu mah. Iya. Jahil. Lempar sumur terus nanti naikin lagi gitu-gitu. Orang lempar sumur. Iya, yang seumuran tapi kecil pendek tuh. Setiap orang tuh punya kenakalannya sendiri-sendiri dan itu emang nggak dibenarkan sama dengan kenakalan lainnya. Tapi gue cerita bahwa orang itu nggak terlahir sempurna. Kesempurnaan itu adalah usaha dari kita. Makanya gue sering bilang, kalau lo udah bertato dan menghapus tato itu bikin lo sakit, jangan hapus. Agar lo tahu bahwa lo dulu itu blangsak. Sehingga jangan sombong dengan kebenaran yang lo miliki sekarang. Ini permintaan, doa, harapan, cita-cita bokap gue. Gue dakwah ke tempat yang tidak banyak orang berdakwah atau bahkan belum ada orang yang dakwah. Makanya disebutnya ulama intelektual. Maksudnya yang menjelaskan Islam dengan pendekatan-pendekatan rasional. Makanya gue kemarin di event e-sport salah satu yang terbaik di Indonesia itu. Gue bingung tuh. Ceramah apaan nih kan, dan akhirnya ya udah masuk, ternyata mereka jadi mereka ternyata suka dan akhirnya ya udah alhamdulillah bisa dakwah di 93% pengguna internet di Indonesia, karena 93% pengguna internet di Indonesia itu adalah main game. Sekarang game yang gua jadi bintang iklannya itu tagline-nya mabar gak apa-apa tapi ibadah yang utama. Itu ponakan saya baru tahu lebaran kemarin. Ternyata om saya pendakwah, katanya. Mohon maaf, sudah 5 tahun saya. Karena dari game, karena dia main game. Ini segmen yang gua dulu susah masuk. Gua sampai bikin karikatur, gua sampai bikin animasi untuk masuk ke segmen 16 ke bawah. Karena kalau di atas 34 gak butuh gua, sudah ada pendakwah yang sangat solid untuk orang di atas umur 34. Yeah. Malaikat maut. Kematian itu adalah nasihat terbaik untuk orang tua tuh. Dulu gue pengen bikin Habib and Friends. Itu serial animasi dan karikatur. Tapi ya alhamdulillah, tapi tidak seakseleratif ketika gua ngomong di depan orang-orang game. Akhirnya ya udah, ngomong di sana nervous, bingung, semua ya udah dihadapin. Karena itu lagi final dan jadi finalnya selesai, nunggu pengumuman siapa juaranya, gua masuk. Bayangin tuh, gua ini target gua gak dilempar sepatu. Bukan sukses dakwah, gak dilempar sepatu udah bagus. Tapi alhamdulillah mereka nerima. Gua hanya dikasih waktu 15 menit tapi akhirnya ke setengah jam kalau gak salah. Kemudian gue hanya dikasih kesempatan jawab 2 pertanyaan, akhirnya 4 penanya yang gue jawab, artinya mereka senang. Orang yang jauh lebih pintar, lebih baik dari gue, jutaan di Indonesia. Tapi keberkahan ayah gue menyebabkan gue ada di sini hari ini. Amin, amin. Keren. Terima kasih loh. Thank you. Baim. Saya senang banget, tapi itu ada Ustadz satu tuh. Coba Ustadz satu pertanyaan buat Habib apa? Waduh. Saya sebenarnya banyak belajar dari Habib. Istiqomah dalam dakwah ini bukan sesuatu yang mudah. Tantangan bagi seorang dai itu adalah bagaimana menjaga keistiqomahan dan keikhlasan dalam berdakwah. Karena badan kita selalu dalam dakwah itu terkadang tujuan daripada dakwah yang teralihkan kepada tujuan dunia. Gimana caranya untuk menjaga keistiqomahan dan keikhlasan dalam berdakwah, ya, sehingga sampai kita mati kita istiqomah dan ikhlas dalam berdakwah. Saya itu secara teoritis belajar ikhlas dari WC sebenarnya. Ketika saya buang air besar itu saya ikhlas. Begitu keluar di flash langsung. Mau keluar dari WC-nya memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Itu ilmu ikhlas bagi saya. Nah, dalam berdakwah, dalam berbagi, saya mencoba seperti itu. Apa yang saya keluarkan seolah-olah itu adalah kotoran yang harus segera saya hilangkan jejaknya. Makanya saya orang yang tidak pernah menonton ulang video saya. Biar enggak ada rasa, kalau wah keren ya. Iya, iya. Jadi udah karya saya adalah sesuatu seperti lahirnya anak dari rahim ibunya. Ya udah, setelah lahir dia milik dunia. Karena gini, gue sangat menyadari, bahkan kalau gue ditanya apa tantangan terbesar gue sekarang adalah popularitas, biar gak meleng dari tujuan awalnya dakwah. Gue berusaha setiap gue nampil, entah di YouTube, di TV, di media sosial, selalu ada nilai dakwahnya. Bahkan endorse gue aja ada dakwahnya. Gue tuh mau endorse asalkan tetap nyelipin dakwah. Kayak gue endorse sendal, itu menjelaskan sunnah-sunnah pakai sendal menurut Nabi Muhammad bagaimana dan lain sebagainya. Jadi gue berusaha tetap dakwah agar gue bukan jadi Habib endorse, tetap Habib dakwah gitu. Ya Habib dakwah yang endorse lah, paling tidak kan. Berusaha apa yang gue dapetin dari dakwah kembali ke umat. Misalnya gue bangun namanya Rumah Cahaya, itu rumah sehat mental yang bisa memberikan pelayanan psikologis dan psikiatris gratis. Sama yaitu berusaha dengan gak punya manajer agar orang yang butuh gua tetap bisa datengin gua. Karena kan kalau mindsetnya manajer kadang susah. Iya, ini tidak menguntungkan gitu. Nah, gua berusaha itu. Kemudian gua berusaha berpakaian ya tetap aja. Gua pernah pakai jaket, kemudian pakai helm yang ketutup tuh zaman COVID-19, gue pakai masker, beli kebab, gue nungguin ngantri gini. Tiba-tiba ada orang, "Bib, foto dong." Kata gue, "Kok bisa lo kenal gue?" Padahal gue pakai helm, pakai masker, pakai jaket. Ya karena jaket ini yang dipakai Habib waktu syuting sama siapa gitu kan. Jadi ya sama aja gitu. Jadi gue gak pernah mentreatment diri gue bahwa gue berbeda dengan yang dulu. Sekaligus untuk menyiapkan diri bahwa suatu hari gue akan menjadi bukan siapa-siapa lagi kan. Nah itu cara gue sih, gue melakukan berbagai upaya. Begitu gue merasa, kayaknya gue harus pakai mobil deh, gue pakai motor. Gue bahkan kemarin diundang salah satu menteri, pakai motor ke sana. Karena kalau pakai mobil kayaknya ada yang mengganggu hati gue. Menterinya bingung, kenapa pakai motor? Di lobi kementerian tiba-tiba motor saya sudah ada, diparkirin sama asisten menterinya katanya. Gue menghadirkan diri apa adanya. Malah kadang gue kalau cerita tentang yang positif gitu, di ujungnya gue patahin sendiri. Gue gak ingin orang punya ekspektasi apa-apa kepada gue. Nah, kembali ke pertanyaan Baim di awal, gue itu bukan butuh dihargai, tapi gue ingin jadi manusia yang berharga. Sedekah juga gitu, berbagi juga gitu. Bukan untuk dihargai, tapi untuk berharga. Karena harta yang berharga itu yang dibagikan. Makin gak dihargai, makin berharga. Karena ada tambahan penghargaan dari Tuhan, yaitu tidak dihargainya kita oleh manusia. Tapi emang bener loh, Habib ya tadi masuk ya kayak orang biasa, ngobrol di situ. Habis itu ke situ juga ke tempat yang kita TikTok. Saya pas saya mau pulang, dia kayak orang biasa. Dia tidak melihat diri dia orang terkenal. Saya kan agak cepet lah ya. Maksudnya kalau ngerasain orang, nilai orang apa ini palsu atau enggak gitu ya. Pas saya buka tadi kamar mandi pas keluar, dia ngobrol beda. Dan dari cara ngomongnya, cara ini tidak membatasi dia untuk masuk gitu loh. Nah itu kalau gua punya manajer kan pasti nggak boleh tuh gitu. Bener, gitu. Bener, ah, Bib, citra Anda turun tuh kalau naik motor gini-gini kan gitu. Karena memang bener. Pernah saya tuh ngisi satu pengajian itu akhirnya rencananya rutinan, tapi nggak jadi lanjut karena anu Bib, mohon maaf katanya jamaah Habibnya kurang keren naik motor soalnya katanya. Jadi akhirnya itu juga jadi seleksi ke gua. Mana orang yang ngundang gua karena mau cari ilmu gua atau ya udah dia sekedar cuman mau keren-kerenan aja. Iya. Tapi menarik sih Bib, insya Allah ya. Biasanya orang itu popularitas dengan sindrom ya. Tapi kita nemuin satu sosok yang beda, lo tepuk tangan lo. Kayak pelajarannya banyak banget beneran. Mudah-mudahan nanti kita silaturahmi terus ya. Bib, makasih ya. Makasih. Saya makasih. Insya Allah mudah-mudahan ini saya aja dengar pelajarnya baik banget. Insya Allah buat mereka banyak ya. Terima kasih.